berkeliaran di tempat tinggal Anda. Mengapa hal ini bisa terjadi? Meningkatnya populasi nyamuk di musim hujan diakibatkan karena banyaknya genangan air yang tersedia yang menjadi tempat larva nyamuk berkembang. Salah satu penyakit yang sering terjadi pada musim hujan adalah demam berdarah denggi atau DBD. Penyakit demam berdarah disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Kedua nyamuk dapat menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Penularan terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus denggi. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus akan tersebar. Hal tersebut terjadi karena nyamuk berperan sebagai medium pembawa. Gejala pada demam berdarah diantaranya demam tinggi mencapai 40 derajat Celcius, nyeri kepala berat, nyeri sendi otot dan tulang, nyeri pada bagian belakang mata, nafsu makan menurun, mual muntah, ruam kemerahan sekitar 2-5 hari setelah demam, pembengkakan kelenjar getah bening, dan terakhir pendarahan dari hidung dan gusi. Nah, teman-teman udah pada tahu kan bahaya DBD? Tapi teman-teman udah pada tahu belum gimana cara pencegahannya? Yuk kita simak. Cara pencegahan DBD dengan melakukan 3M+. Caranya sangat mudah. Pertama, menguras. Kuraslah bak mandi dan penampung air lainnya dengan bersih dan rutin. Kedua, menutup. Tutuplah semua penampung air yang ada di lingkungan Anda supaya tidak ada nyamuk yang masuk dan bertelur di tempat tersebut. Ketiga, menyingkirkan. Singkirkanlah sampah basah atau pakaian yang telah dipakai agar tidak mengundang kehadiran nyamuk. Karena biasanya nyamuk suka dengan sampah basah yang masih terdapat air. Dan jangan menggantung pakaian di belakang pintu. Segeralah dicuci atau dimasukkan ke dalam wadah tertutup, contohnya seperti ember tertutup atau keranjang pakaian tertutup. Cara keempat, yaitu dengan menggunakan obat atau spray anti nyamuk. Kelima, dengan mendaur ulang barang bekas. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Yuk lakukan gerakan 3M+, mulai dari sekarang untuk mencegah terjadinya DBD sejak dini.